AF, pemuda 21 tahun ini tak berkutik saat ditangkap polisi di rumahnya di Desa Punggul, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku ditangkap lantaran membunuh seorang nenek berusia 70 tahun. Ia ditangkap beberapa jam setelah menenggelamkan nenek tersebut ke sebuah kolam di kampungnya. Sebelumnya, untuk mengelabui polisi, pelaku mengaku menemukan sesosok jasad di sebuah kolam. Namun setelah polisi melakukan penyelidikan, ternyata pelaku pembunuhan adalah pria itu sendiri. Sebelum membunuh nenek tersebut, ia sempat memperkosanya dan mengambil barang berharga korban. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti milik korban, yakni berupa perhiasan serta uang senilai lebih dari 400 ribu rupiah dan pakaian si nenek. Setelah mandi, korban bergegas naik ke atas. Tiba-tiba tersangka memeluk dari belakang korban dan menunggingkan korban dan menekan bahu korban sehingga posisi korban seperti rukuk pada saat sholat dan berupaya tersangka melakukan pemerkosaan. Akibat perbuatannya, pelaku terancam dengan pembunuhan di KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Itu jenazah korban telah dimakamkan pihak kepolisian karena tak ada pihak keluarga yang menjemput jenazah si nenek.